Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat, fadlil bidayati wan nihayat, khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qawadat. Salatun tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat, sidari dunya wa fidari al ma'ad, wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu bi jami'il jihad wal bilad, wa tunjina biha wa من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونبعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وقد روي halaman 82 وقد روي di tengah-tengah sungguh diriwayatkan annahu lama wulida Isa ibnu Maryam alaihi salam, manakala dilahirkan Nabi Isa anak Maryam alaihi salam, waktu Nabi Isa lahir, atat asyayatinu iblisa, bubuhan syaitan bejurut beimbai barataan mendatangi patuanannya yaitu iblis. Waqalu, bubuhan syaitan berucap lahu bagi si iblis, ujar si syaitan, asbahat al asnamu, asbahat baisukan tadi wahai iblis say, bubuhan berhala yang banyak ini tuh, khut nakasat ru'u, sungguh kepalanya patah tertunduk berataan, tasilahu kepala berhala berataan patah tertunduk, hendak pacul jadi kita kepalanya mudah kayak dia mencatok nih tuh. Pokoknya ujar si iblis si patuanannya nih, ada hadisun khut hadas. Nah ini perkara baru hanya saja terjadi jadi iblis bahari kada suah nang ini. Mun kaya itu maka nukum bubuhan nyawa berdiamnya di sini. Aku hendak mencari tahu dulu napa garang modusnya ini nah. Sampai bubuhan berhala ini kan berhala ini pernah kita masuk perangkap iblis. Kenapa sampai kepalanya lintok? Namun sahabat Tuhan yang lintok ya Pak. Jadi ujar iblis, maka nukum nyawa berdiam jadi sini berataan. Nah, aku yang mencari tahu apa gerangan yang sebenarnya terjadi. Fatara, maka iblis pun tarabang. Hatta kunyuk-kunyuk iblisnya tarabang mencari tahu apa yang terjadi. Hatta ata khafiqai al-ardi, khafiqai al-ardi, sehingga iblis tadi menelusuri ujung masyrik, ujung maghrib dari bumi, dari mulai paling ujung barat sampai paling ujung timur bumi ditelusuri oleh iblis hendak mencari tahu apa yang terjadi sampai berhala-berhala di dunia ini patahan kepalanya. Nah, falam yajid syai'an, lalu si iblis kada menemukan apapun. Kalau pang ada yang mencatok kada ada jua, yang menimbak kada ada jua. Falam yajid syai'an, imbahan itu sekali dilihati iblis dipipik-pikirakan sekalinya, wawajada Isa alaihi salam qad wulida, lalu didengar-dengar oleh iblis, oh ternyata sekalinya Nabi Isa alaihi salam qad wulida, dilahirkan. Jadi ketika Nabi Isa dilahirkan itu kepala berhala itu patahan seduniaan waktu Nabi Isa lahir. Nah, wa idza dan wayah itu bil malaikati hafi nabihi. Malaikat-malaikat menaungi lawan sayap-sayapnya kepada Nabi Isa yang hanya lahir itu. Nah, itu yang maulah yang patahan tuh gulu-gulu berhala. Para ja'ilaihim, oh nang kaya itu kaja si iblis, maka iblis pun berbulik pulang ke tempat anak buahnya si syaitan tadi. Pokoknya lalu si iblis berucap, iblis tahu wa yadaku habarnya nah, inna nabiyan wulida albarihata, sesungguhnya ada nabi yang dilahirkan malam tadi. Itu sebabnya ma hamalat unsa qat, padahal jadi iblis tidak ada seorang perempuan yang lahir yang hamil. Siapa saja bibinian yang hamil wala wadu'at mau sampai melahirkan bini-bini tadi illa wa ana hadiruha, melainkan aku di situ hadir. Jadi setiap bibinian hamil dihadiri oleh iblis sampai melahirkan. Makanya bagus benar bibinian membaca salawat, membaca zikpar, membaca hisib hijib, membaca ratib wahai hamil itu. Sebab
setiap yang hamil sampai melahirkan itu diintai oleh iblis. Siapa kadang yang lahir nih? Nah, ninto. Illa hadza, kecuali yang ini aku kada tahu kabarnya, timbul becongol aja langsung si Isa. Kada tahu kisahnya. Amun padahal seluruh perempuan bilainya hamil sampai lahir aku tahu, tapi yang ini aku kada tahu. Jir sisi iblis tadi. Nah. Payai asu min antu'badal asnamu ba'da hadhil lailah. Maka bubuhan syaitan, bubuhan anak buah iblis nih, melihat keadaan berhala nang kaya itu isyarat bahwa Nabi Isa ini mengajarkan tauhid kepada Allah. Artinya jagar kada ada lagi orang yang menyembah berhala, amun ada diutus seorang nabi mengajarkan ketauhidan kepada Allah. Jadi menyerah atau putus asa bubuhan iblis ini. Ya ujar iblis bocap mun kaya itu jagar kada disembah lagi berhala nih, amun yang ada nabi jagar becongol. Nah, ujar si iblis tadi, ujar si bubuhan setan nih, mulai malam ini bisa kada ada lagi orang menyembah berhala sebab ada pang nabinya. Nah, walakin ujar si iblis tadi, walakin walaupun nang kaya itu bubuhan setannya jangan menyerah. Utu bani Adam min qibalil ajalati wal khifah. Nah, ini kembali ke asal. Nyawa tetap datangi. Tetap guda si Nabi, si Adam anak cucu juriat Nabi Adam dari pintangan menggodanya, walaupun inya ajarannya menyembah Allah kada menyembah berhala tuh, tapi tetap kawa kita menggodainya pintangan ajalah kibalil ajalati wal khifah, pintangan inya ketujuh belakas-lakas. Nah, di situ kita menyusup menggoda, walaupun inya menyembah Allah, ujar si iblis, walaupun inya sembahyang, walaupun inya beribadah, nah kita bisiki supaya inya becepat-cepat belakas-lakas. Maka membelakas-lakas lalu akan sempurna juga, lalu papa juga hasilnya. Wal khifah, dan ada juga yang di sisi yang lain orang meringankan, ada yang becepat-cepat, ada yang melalai-lalaikan. Nah, ada sembahyang tuh cepat segera, ada juga yang bakal kaina lambat benar. Mudil kaya lama tapi golo sembahyang tuh. Allahu akbar ya. Kaya kada makan seminggu nih tuh. Tuh gin lambat dulu bahnya berdiri. Kaina holo. Kalau ini kan sembahyang lu aja santai aja kita aja. Bila berdiri Allah aja. Pina lama baringan-ringankan lawan sembahyang, ada juga nang kayak itu. Ada juga yang becepat-cepat. Nah, maka ujar Nabi khairul umur awsatuha, yang paling bagus nintu dasar situha juga. Artinya yang paling penengahan juga yang paling bagus. Itu sudah pian praktikakan data. Nah, yang penengahan juga yang iyanya. Jadi mun kita beribadah jangan handak becepat-cepat. Satu, imbah tu jangan pinam baringan ringan makan. Model kayak mama Hawaii ya kita. Nah, itu termasuk. Jadi orang yang bercepat-cepat bagian dari perangkap iblis. Artinya ini membuka pintu supaya iblis masuk ke dalam hatinya untuk menggodanya. Wa minha, dan diantaranya perangkap iblis lagi yang membuat kita tadi hati lawang terbuka, iblis masuk. Ad-darahim wa dananir, bahasa kitanya duit. Jadi duit itu ganal benar. Anunya model kayak magnetisnya itu nah. Wasairu asnafil amwal, dan macam-macam harta itu pun bila sudah kita cenderung hati ke situ, maka sama artinya kita membuka akan hati kita agar iblis masuk. Wal urud, nah ini harta benda sama aja. Wad dawab, binatang haraguan, cakawayah ini misalnya tunggangan atau misalnya pian bakabun atau bakabun maharagu itik misalnya, banyak itik. Nah, hati-hati tuh. Bila sudah tak cintai lawan itik, bisa pian tampil bini lawan itik ujung-ujungnya. Mata cintai itik yo. Hati-hati, maharagu ayam tak cintai lawan ayam. Ujung-ujungnya kena bisa sambahyang tuh ada mangaruan. Handak sambahyang baju bau tahu ayam. Nah, kayak ini kan sambahyang aja. Lalu sembahyang juhur tak asar, itu kan parak sudah maghrib.
di ujung bandara. Ada yang zuhur dan asar menggawe di waktu maghrib. Ada juga yang kayak itu. Ada juga yang prai lalu. Gara-gara cinta lawan ayam dan itik tadi. Termasuk juga wal akor. Akor itu parabutan-parabutan yang di rumah yang larang-larang itu. Nah, hati-hati juga. Jangan terlalu dicintai. Ya ada kisah kita tuh kan model kayak ketujuh batu tukar, perabotan di rumah tuh simpan, pajang. Nah, bila kita mempajang untuk menghias-hiasi, kadada manfaatnya digunakan tuh nah haragu. Karena timbul di situ hati tuh cinta lawan lintuh. Rangat sedikit kan bisa memamai. Jar guru bahari lah, kita banyak bisi piring. Jangan diulah berhala jusin piring di rumah. Nah, maksudnya apa tuh? Nah, dipinjam makan enggak? Bila ada orang acara-acara pinjam makan gitu. Bila pajak ada apa-apa itu. Jangan model kayak bila pajak awas jelah, hati-hati bila pajak ganti aja. Kada jadi orang minjam. Amun sudah bocap nang kayak itu ya kula. Nah, kada apa-apa pajak. Duit kan banyak 750 apa triliun besi nukar pulang. Nang kayak itu. Jadi pinjam makan aja, bisi piring banyak pinjam makan. Jadi bahar apa bernilai pahala. Nah, apabila kita sudah mulai mencintai harta, duit segala macam itu, nah, fa inna kullama yazidu ala qadril khut wal hajati fa huwa mustaqirus syaitani. Apabila kita beisian duit, nah, beisian harta benda, beisi segala macam yang di rumah ini nah, lebih dari kebutuhan pamakan dan hajat. Maka itu cagar menjadi kadiaman syaitan. Cagar menjadi tempat kadiaman syaitan. Mobil bisi 10 buah misalnya. Tegenaan di rumah. Karena seminggu sekali basuh. Kayak berhala airnya itu. Dimampatakan tadi juga. Nah maka tuh di luar dari hajat narannya. Maka disebut mustaqirrus syaitan. Tempat syaitan berdiam di situ. Bukhola Sabit Al-Bannani lama bu'isu ulama bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iblis li sayatinihi. Manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, berkata iblis kepada anak buahnya, buah syaitan. Ujar si iblis, laqad hadasa amrun. Sungguh terjadi sebuah perkara yang besar. Panduru mahwa, lihat ipang, selidiki pang, apa garang yang terjadi? Jus iblis ini aku pinasa asa curiga benar ada sesuatu. Fantolaku hatta ayau, lalu bubuhan syaitan yang banyak tadi kunyuk. Fantolaku tu kunyuk. Hatta ayau sampai kauyuhan mencari apa garang pinasa sesuatu terjadi pinarasa aneh dunia ini nah. Nah, summa jauhu. Lalu bubuhan syaitan babulik menghadap lawan si iblis tadi. Waqalu lalu berucap, manadri, wahai iblis, kami kada tahu apa yang terjadi. Yang pian-pian kayak gelisah itu, nah, kami kada tahu apa yang terjadi. Kami sudah kunyuk-kunyuk, kauyuhan sudah mencari, kada tahu juga apa yang terjadi. Qala, ujar si iblis, mun kayak itu, ana atikum bil khabar. Aku je turun tangan langsung sudah. Nyawa kunyuk kada tahu juga hasilnya. Aku ay langsung turun tangan ke iblis. Fadzahaba tsumaja. Iblis tempat saja langsung datang. Langsung sit tempat tsumaja mata berbulik pulang. Akas iblis ini kan pengalaman sedikit pada setan. Jadi tahu sedikitnya seluk-beluknya. Jadi dunia ini hafal iblis, amun setan belum hafal lagi. Dunia ini hafal karena pernah kaganaannya bahari. Nah, jadi zahaba berdi kuliling, tsumaja lalu berbalik pulang. Wa qala lalu nyebut ucap di hadapan bubuhan setan tadi, qad ba'asallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah sudah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar si iblis tadi. Qala mun kaya itu, ujar si iblis, faja'ala yursilu. Maka si iblis tadi merencana sudah, mancang-ancang sudah. Ini berat iblis lawan kita ini. Coba. Lalu iblis tadi yursilu sayatinahu ila ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu iblis tadi mengutus
bubuhan para syaitan tadi untuk menggoda kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk strategi iblis tadi, kayak apa caranya kita mun kita langsung menggoda si Muhammadnya kada kawa. Jadi iblis kita goda, kita bujuk, kita rayu sahabat-sahabatnya. Nah, payon soripuna, lalu bubuhan syaitan tadi membujuk, merayu bubuhan para sahabat, sekalinya apa hasilnya? Khaibina, hal keadaan mereka sia-sia. Nah, sahabat Nabi pun kada kawa juga dibujuk-bujuk oleh bubuhan syaitan nih. Wa yaquluna, lalu baucap bubuhan syaitan tadi, ma sahibna yauman qad mislaha ulai nusibu minhum. Rasa kada suah lagi kami nah menemui bubuhan makhluk nang apa orang-orang manusia nang kaya-kaya bubuhan sahabat Muhammad ini nah. Luar biasa orangnya. Cintanya lawan Nabi Muhammad luar biasa, ibadahnya luar biasa, keikhlasannya luar biasa. Maka kami kada sanggup. Summa yaqumuna ila salatihim fayumhaqu dzalika. Mbah tu kami lihat inya tu sembahyang bubuhan para sahabat Nabi ni bila sembahyang maginnya kami uyuh benar. Model kaya kada berdaya lalu-lalu di hadapan bubuhan sahabat Nabi. Nah, apalagi nabinya. Makanya Sayyidina Umar haja luar biasa, setan kada wani baparak ya kalau beraungan haja ada wani. Nah, para sahabat Nabi luar biasa. Kenapa luar biasa? Gurunya Nabi. Nah, yang luar biasa juga. Lalu ujar setan tadi, kami wahai iblis, wahai komandan, kada sanggup hendak membujuk-bujuk, memperdaya sahabat sahabat si Muhammad ini kan sanggup. Nah, faqala lahum iblis, ujar si iblis, ruwaida, ruwaida. Pun ujar si ruwaida. Ujar si iblis, ayo aja kita mundur aja dulu. Atur strategi bahasa. Nah, iblis ini sifatnya kada mau berkekerasan. Bila inya sudah kalah di satu jalannya mundur, tapi inya berpikir pulang mencari jalan yang kedua. Iblis. Amun yang mau berkekerasan itu nafsu. Nafsu itu berkekerasan pian. Bila nafsu A atuh bang sudah punya wani berhentam tampiling nya atuh bang nafsu. Kalau iblis kada. Undur kita dulu jadi iblis. Ruwaida ruwaida mundur dulu. Kita atur strategi. Nah, ruwaida bihim, kita atur strategi dengan bubuhannya, bubuhan umat Nabi nih. Asallahu ayyabtaha lahumud dunya. Siapa tahu? Nah, siapa tahu Allah kainan, Allah juanya menyambat. Siapa tahu Allah kena membuka akan bagi mereka sahabat Nabi itu dunia dalam hatinya. Nah, kaina bila inya sudah mulai ada bubuhan sahabat Nabi itu mulai mencintai lawan dunia. Nah, di situ kita mulai sudah dapat bahan. Sementara ini dulu belum ada bahannya lagi menggoda. Tapi munnya bubuhan sahabat Nabi itu mencintai dunia sudah ada bahan kita. Nah, hadang dulu jadi iblis. Nah, panusibu minhum hajatana. Maka kita kawa memperoleh hajat kita. Amun inya sudah inya mencintai lawan dunia tadi. Jadi dunia Tuhan ulah nintu sebenarnya hikmahnya besar lah. Bukan berarti dunianya tu salah, kada. Kitanya bersikap lawan dunia bisa tersalah. Nah, Tuhan maulahkan dunia pertama sagan kita mudah beribadah lawan Allah, itu maksudnya. Kita ini karena kecintaan meninggalkan ibadah karena dunia. Nah, itu yang salahnya. Menduniannya kada salah. Jadi ujar guru bahari, orang bahari yang salih-salih pang lain Firaun lain juga. Beribadah. Nah, lawan berusaha kan tetap digawe keduanya, tapi kenapa berusaha? Supaya mudah beribadah. Nah, itu orang bahari. Awah ini berusaha kencang wani meninggalkan ibadah. Nah, kan papalingannya lo entah. Waruya anna Isa alaihi salam, diriwayatkan Nabi Isa alaihi salam tawassada yauman hajaran sidin barabah dengan bebantalkan batu. Pamar rabihi iblis, sekalinya lalu tarabang iblis di hadapan sidin. Wayah sidin barabahan di atas batu. Faqala ya Isa, ujar si iblis, oh Isa, gagawayan aku nyapa nyawa nah iblis. Nyawa pina berabah santai, batu jadi bantal. Ada gipta fit dunia, nyawa katujuh kah lawan dunia. Artinya kepingin kehendak kalau dunia nah.
mendengar nang kaya itu pertanyaan lagi iblis mau ujar si Nabi Isa mau hulur telaku nih mau hulur saja pakadahu Isa alaihissalam para mabihi mintahti rasihi lalu si Nabi Isa tadi mengacak rung si iblis tadi lalu si din tawak si iblis tadi si din limpar takipai si iblis banting si din gagah juga Nabi Isa nilah waqala ujar si Nabi Isa hadza laqa ma dunya dunia itu segan nyawa aja iblis ae aku kada nah itu Nabi Isa wa min hadan di antaranya lagi nah termasuk bagian dari tipu daya iblis bila sudah ada di hati kita hati-hati al bukhlu bakhil pamalar aja kita baisi tapi dipamalarakan bakhil narannya ada di diri kita ninto barang tuh tapi kita pamalarakan nah wa khauful fakri dan takutan miskin takutan fakir mun kubariakan pelukupina aku jatuh miskin nah ini takutan kayak itu pun bila sudah ada perasaan kayak itu di hati nah maka ada bahan bagi iblis untuk menggoda kita fa inna zalika huwal ladzi yamna'u minal infaq karena sesungguhnya bakhil itu yang menjadi menyebabkan mencegah seseorang dari berinfak gara-gara bakhil ada maunya berbari-bari gara-gara takutan fakir ada mau berbari-bari wa tasadduqi bersedekah ada mau juga wa yad'u orang yang takut miskin dan pamalar wa yad'u ilal idkhar wal kanzi ujung-ujungnya ia katuju menabung saja lawan menimbun-nimbun hartanya nah dan ujung-ujungnya wal azabil alim sampai kepada azab yang pedih jadi bulihai kita menabung lah disuruh ya bulih aja kada apa-apa itu jangan boros nah tapi wayah ada keperluan-keperluan yang urusan-urusan keagamaan, urusan-urusan beribadah, nah kita jangan pamalar. Impakakan aja nih tuh. Kada-ada sejarahnya orang yang pemurah tuh jatuh miskin tuh kada-ada. Yang ada pian orang sugih karena pamalar bangkrut akhirnya itu yang ada. Itu yang ada. Amun orang pemurah kada-ada yang bangkrut akhirnya kada-ada. Wa min afatil bukhli termasuk penyakit pamalar itu akhirnya menimbulkan al-hirsu luba di kita tamak ala mumulazamatil aswaq li jam'il mal lalu orang tadi katuju di pasar aja lagi jarang ke masjid jarang bergaul lawan tetangga khusus di pasar aja lagi li jam'il mal mengumpulkan duit nah wahya padahal pasar tadi amun yang inya nangka itu di pasar sembahyangan kada apa kada sembahyangnya cuma belakalakas saja tadi sembahyangin baju-baju yang di pasar tupang juga yang seharian tadi ini tuh maka wahya-wahya pasar tadi mu'assasu syayatin menjadi sarang bagi syaitan nah jadi pasar nintu apabila di situ terjadi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah misalnya berjualan culas timbangan mengurangi tatakan mengurangi misalnya nah maka pasar namun kaya itu jadi tempat setan sarangnya tapi kalau pasar kita jadikan tempat beribadah jika kita ke pasar berjualan niat kita membantu orang Islam membantu umat Rasulullah niat kita untuk itu maka pasar jadi tempat keberkahan darinya jadi pian berjualan misalnya berniat sambil menolongi umat Rasulullah mencari acan kita ada jual acan menolongi nah maka karena kita menolongi kurang lebih hai kurang lebih harganya banyak lebihnya memang nah jadi pasar itu tergantung fungsi kalau bagi orang-orang yang paham bubuhan wali-wali Allah orang-orang soleh pasti jadi tempat ibadah nah tapi bagi orang-orang yang senang mencintai lawan dunia pasar itu menjadi tempat iblis baginya wallahu a'lam maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqam واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم